Mungkin beberapa dari kalian sudah lelah melihat banyaknya spy shot dari Kia Sonet di Indonesia. Kami pun merasakan hal yang sama. Namun, penantian akan SUV kompak ini nampaknya akan segera berakhir. Karena pihak Kia Indonesia secara resmi telah merilis teaser dari Kia Sonet di situs resmi mereka. Apa artinya? Jelas, mobil ini akan segera rilis di Indonesia. Jadi, situs resmi Kia Indonesia di bawah naungan PT Kereta Indo Arta atau Kia telah mengunggah teaser dari Kia Sonet. Nampaknya, Kia juga tidak malu-malu lagi memperlihatkan SUV mereka ini. Toh, dengan sedikit ilmu Photoshop, kami sudah bisa melihat sosok utuh mobil ini. Kia Sonet sendiri, namanya akan mengisi slot di bawah Kia Seltos yang sudah terlebih dahulu dipasarkan di Indonesia. Jika mengacu ke beberapa bocoran yang sempat muncul, NJKP dari Kia Sonet mencapai 174 juta rupiah untuk yang bertransmisi manual. Lalu Kia Sonet transmisi otomatis memiliki NJKP di angka 181 juta rupiah. Tentunya, angka ini masih belum dikenakan beberapa pajak lain hingga statusnya on the road. Masih mengacu pada NJKB-nya, Kia Sonet yang dipasarkan di Indonesia nampaknya akan menggunakan mesin 1500cc sama dengan Kia Seltos. Ya, kubikasinya sama. Namun untuk Kia Seltos, mendapatkan doping berupa turbo. Dengan harga yang tertera dan kenyataan bahwa Kia Seltos menggunakan mesin turbo kubikasi sama, maka bisa kita pastikan bahwa Kia Sonet akan bermesin naturally aspirated. Setidaknya, supaya harganya lebih bersahabat dengan rekening netizen Indonesia dan ada diferensi dengan kakaknya. Namun, yang menarik, di negeri asalnya yaitu India, Kia Sonet tidak memiliki varian 1500cc NA bensin, yang ada hanya 1000cc turbo, 1200cc NA bensin, dan 1500cc CRDI turbo diesel. Kalau melihat list mesin milik Hyundai Kia, ada beberapa seri mesin Kappa yang menarik. Namun tidak ada yang menggunakan kubikasi 1500cc. Kebanyakan mesin pabrikan asal Korsel ini menggunakan kubikasi 1400cc dan 1600cc. Jadi, kita tunggu saja kejelasannya seperti apa. Yang jelas, Kia Sonet telah berhasil menorehkan sebuah prestasi di India. Pada bulan September 2020 kemarin, Kia Sonet telah berhasil mengalahkan rival beratnya di India, yaitu Maruti Suzuki Vitara Brezza. For your information, Suzuki Vitara Brezza adalah langganan posisi pertama dalam hal penjualan di segmennya dalam beberapa tahun terakhir. Kia Sonet terjual 9.266 unit dalam sebulan, sedangkan Suzuki Vitara Brezza di angka 9.153 unit. Saudara sebasis dan senegara Kia Sonet, yaitu Hyundai Venue, juga kalah dalam hal angka penjualannya. Hyundai Venue hanya mencatatkan penjualan sebesar 8.469 unit selama sebulan September kemarin. Akankah kesuksesan Kia Sonet di India akan menular ke Indonesia? Kita tunggu saja kabarnya. Nah, segitu saja informasi dari saya. Untuk lebih jelasnya, jangan lupa klik like, subscribe, dan komen. Terima kasih sudah menonton. Oh.